Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fonny Sheila Presanta Kartika. Saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah metode pengembangan visi. Hai anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak bunda semuanya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, ayo kita berdoa dulu ya anak-anak. Ayo, gimana sikap berdoanya yang bagus? Iya, pinter, tangannya dilipat ya, kepala yang menunduk. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hebat semuanya. Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya anak-anak. Sekarang bunda absen dulu ya, siapa yang gak masuk hari ini, ayo bunda lihat ya siapa bunda absen satu-satu ya. Pinter semuanya hari ini, semuanya masuk semua, hebat. Tepuk tangan dong buat teman-teman semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda langit. Apa aja sih anak-anak benda-benda langit yang anak-anak tahu? Iya betul, ada bulan, ada bintang, ada matahari ya. Kalau bintang itu munculnya di malam hari atau siang hari? Iya betul, bintang itu munculnya di malam hari saat matahari sudah terbenam ya. Lalu sudah gelap, bintangnya muncul, bulannya juga muncul bergantian ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengkolase bentuk bintang. Coba perhatikan bunda ya anak-anak. Lihat nih, bunda pegang apa? Iya, bunda pegang buku gambar bintang ya. Di sini petunjuknya, hiaslah gambar bintang di bawah ini dengan teknik kolase. Ya, jadi anak-anak nanti menggunting kertas menjadi kecil-kecil, lalu nanti anak-anak tempel di sini ya. Nanti tiga-tiganya ditempel ya, 1, 2, 3, semuanya di kolase ya anak-anak. Yang rapi ya anak-anak. Nanti kalau sudah, pekerjaannya bisa dikumpulkan di bunda ya, di depan. Selanjutnya anak-anak akan belajar apa anak-anak? Menghitung gambar bintang ya. Kelihatan ya di sini bunda pegang apa? Iya, di sini ada gambar bintang, ada gambar bulan. Jadi nanti anak-anak menghitung yang gambar bintang ya. Ayo coba sekarang kita hitung sama-sama ya, yang gambar bintang ya anak-anak. Ayo, 1, 2, 3. Bintangnya ada yang mana? Ya, 1, 2, 3, 4. Ini bintang apa bukan anak-anak? Bukan. Ya, lalu lanjutnya 5, 6, 7. Nanti anak-anak menuliskan angka 7 di dalam kotak ini ya. Kalau sudah, anak-anak boleh mewarnai. Selanjutnya anak-anak akan belajar meneruskan pola. Meneruskan pola matahari, bulan, dan bintang. Lihat nih bunda punya gambar-gambar. Banyak ya gambarnya. Iya, di sini ada matahari, bulan, bintang. Lalu matahari lagi, ada bulan, lalu ada bintang. Nah, di sini nanti anak-anak melanjutkan ya gambarnya seperti urutannya yang sudah dicontohkan yang pertama. Jadi nanti anak-anak di sini isi dengan gambar matahari, lalu gambar bulan, lalu gambar bintang. Mengerti anak-anak? Coba bagaimana anak-anak sudah mengerti? Iya, pintar semuanya anak-anak bunda. Selanjutnya anak-anak akan belajar tentang konsep waktu. Ya, jadi di sini anak-anak tugasnya menuliskan contoh seperti yang dituliskan di sini. Ini saat apa anak-anak? Matahari baru muncul, artinya selamat pagi, good morning ya. Nanti anak-anak tulis di sini ya, good morning. Lalu ini apa anak-anak? Wah, ini mataharinya sepertinya di atas kita nih. Berarti ini siang hari, artinya selamat siang, good afternoon. Nanti anak-anak tuliskan di sini good afternoon ya. Lalu ini, wah, ada bulan dan bintang. Tadi bunda bilang kalau bulan dan bintang itu saat apa ya? Oh iya, saat malam hari, betul banget. Artinya selamat malam, good evening. Jadi anak-anak nanti tuliskan di sini ya, good evening.
Iya, boleh nanti anak-anak boleh mewarnai. Ini gambarnya mau diwarnai nggak apa-apa ya. Pinter semuanya. Bagaimana anak-anak perasaannya hari ini belajar? Senang kan ya? Senang dong, kan hari ini kita belajar tentang benda-benda langit. Ada apa aja ya tadi yang kita pelajari? Iya, ada bintang, ada bulan, ada matahari. Pintar sekali. Tadi kita belajar apa aja sih? Kalau bunda boleh tahu? Iya betul, tadi kita mengkolase bentuk bintang. Lalu kita menghitung bentuk bintang juga. Pintar sekali anak-anak bunda. Terus kita tadi ngapain lagi? Iya, kita menyebutkan siang dan malam. Lalu kita menuliskannya lagi. Ayo, kurang satu apa coba tadi? Kita melengkapi pola. Iya, kita melengkapi pola matahari, bulan, dan bintang. Yeay, hebat semua. Bagaimana anak-anak? Senang belajarnya hari ini? Iya, pinter semuanya. Sudah menyelesaikan semua tugasnya dengan baik. Besok kita akan belajar dan bermain yang lebih bagus lagi. Pintar semuanya anak-anak bunda. Wah, bel sekolah sudah berbunyi. Oke anak-anak, ayo dirapikan barang-barangnya. Dimasukkan ke dalam tas. Pensilnya dimasukkan ke dalam kotak pensil. Ayo itu yang belum rapi dirapikan ya. Oke, semuanya sudah rapi. Ayo gimana sih kak berdoanya? Kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Iya betul, tangannya di atas ya anak-anak. Tangannya di atas ya anak-anak, kepalanya menunduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.